Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita anugerah, sehat, bisa bertemu dalam suasana yang berbahagia. Salawat salam kita aturkan keharibaan beliau Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang budiman, hari ini kita sudah masuk di bulan suci Ramadan. Ada banyak amal ibadah yang bisa kita lakukan selain berpuasa. Puasa itu menjadi kunci utama saat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Banyak orang yang menjalani ibadah puasa ini, mereka tidak tahu apa sebetulnya manfaat dari puasa itu sendiri. Apa sebetulnya hikmah dari puasa itu sendiri. Sehingga pada suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan sindiran bagi kita, kepada kita. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'athas. Banyak orang-orang yang menjalani ibadah puasa itu dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan haus dan lapar. Nah, kalau kita mau menyimak makna dari apa sindiran Nabi tersebut, alangkah kita rugi kalau kita berpuasa hanya mendapatkan dia hanya bisa berhaus-haus ria, hanya bisa berlapar-lapar nyatok tanpa mengetahui apa itu sejatinya makna puasa yang sesungguhnya. Oleh karena itu, para pemirsa yang budiman, mari kita telaah puasa kita agar puasa kita lebih berkualitas. Puasa yang kita jalani tidak hanya mendapatkan lapar dan haus tok, tetapi akan lebih bermakna. Puasa itu secara menyeluruh. Mata kita juga harus puasa, telinga kita juga harus puasa, hati kita juga harus puasa, mulut kita juga harus puasa. Jadi semuanya kita tahan, kita menahan diri dalam segala hal ikhwal. Nah, ada lima hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Khamsun yuftirna sa'im. Ada lima perkara yang dapat membatalkan ibadah puasa gitu. Yang pertama al-ghibah. Apa artinya kita puasa kalau mulut kita masih sering membergunjingkan orang lain? Ghibah. Puasa kita kan sia-sia kan? Yang kedua ada namimah, suka adu-adu. Ya. Akhir-akhir ini ada mainan anak-anak lote-lote atau lato-lato itu. Itu kan memiliki makna bahwa hidup ini tidak boleh dibentur-benturkan gitu kan. Jangan sampai mau dibentur-benturkan kayak lato-lato itu. Namimah itu adu domba jangan sampai. Itu yang kedua. Yang ketiga, puasa kita itu kan sia-sia kalau kita al-kadzib, bohong, tidak jujur. Nah, menjaga ketidakjujuran ini memang tidak mudah. Kita itu sering terbiasa jadi kebiasaan jadi orang bohong gitu kan. Oleh karena itu, mari momen puasa ini kita jadikan momen untuk bisa kita sedikit demi sedikit mengurangi kalau kita tidak jujur. Ketidakjujurannya itu dalam hal apa? Kita bisa introspeksi. Ada lagi kita wan nadzaru bis syahwah. Ini puasa mata ini. Mata kita itu harus kita pakai untuk melihat yang baik-baik, yang positif-positif. Jangan sampai mengumbar nafsu.
ya, penglihatan, syahwat. Kurangi menonton tontonan yang tidak bermanfaat. Manfaatkan mata kita untuk lebih, yang lebih bermanfaat. Bisa untuk belajar, membaca, dan sebagainya. Untuk melihat yang baik-baik. Kemudian yaunul wal yaminul kazibah. Sumpah palsu. Sumpah palsu, sumpah bohong. Ini juga bisa menjadikan momen puasa kita menjadi sia-sia. Oleh karena itu, para pemirsa yang budiman, mari kita jaga puasa kita agar puasa kita ini tetap bermakna, sehingga doa kita Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana itu kan benar-benar dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, terimalah sholat kami, terimalah ibadah-ibadah sunnah kami, terimalah ibadah puasa kami, dan seterusnya. Kalau kita puasanya bisa diterima, masalah diterima dan tidak itu memang bukan hak kita, bukan urusan kita, tapi paling tidak kita ikhtiar untuk bisa menjadikan puasa kita lebih bermakna, lebih baik dari yang sudah-sudah. Mumpung kita masih diberi kesempatan, mumpung kita masih diberi waktu, manfaatkan waktumu, manfaatkan kesempatanmu sebelum datang masa sempit, sebelum kita tidak sempat. Nah, kalau kita masih diberi kesempatan, tidak bisa memanfaatkan. Ada pepatah mengatakan, kesempatan itu hanya datang sekali. Kalau kita hari ini masih diberi kesempatan untuk bisa menjalani ibadah dengan baik, ya kita laksanakan. Semampu kita, sekuat tenaga, dengan mengharap ridho dari Allah. Waktisabah. Kalau kita olehnya beribadah dengan mengharap Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Insya Allah. Mudah-mudahan kita masih diberi kekuatan bisa menjalani ibadah ini dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.